Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pecinta otomotif dimanapun Anda berada, untuk video kali ini saya mau pasang lampu box ya di atas sana, dan sana itu kita bor ya, awalnya di bawah, nanti kita pindah ke atas. Oke, kita mal dulu ya bro, kita mal dulu untuk ukuran lubangnya, terus kita bor. Bornya dari sini aja, kalau dari sana susah ya. Oke, ini sudah saya bor semua ya bro. Ini dari arah sebaliknya ini sudah saya bor 3 untuk dudukan baut 2 ini, sama yang tengah itu untuk kabel, dan yang sebelah kanan juga sudah saya bor, tinggal pasang aja. Oke, untuk ambil setrum untuk lampu box di atas itu kita ambil dari lampu untuk penerangan plat nomor ya. Kita ambil setrumnya, ini sudah saya putus positifnya. Oke, kita sambungkan ke sini nanti. Kita putus, kita ambil positifnya, nanti ini kabel kita tarik ke atas buat setrum lampu boxnya ya. Lampu LED-nya. Ya, kabel sudah saya putus, kita tinggal sambungkan ke sini. Dan ini agak kurang panjang ya. Oke. Tinggal solasi ya. Oh, kita ini lepas dulu nih soketnya, jadi lebih mudah nanti. Oke, ini udah selesai ya dipasang di urutannya ya. Ini kabelnya lanjutannya hitam ya untuk ke atas. Oke. Di sini kita sambungkan lagi nih, sambungan lagi ya, dari plusnya itu ambil dari belakang juga untuk lampu depan. Kita salurkan ke dari sasis ini ya ke depan sana, dan ini ke atas ya. Oke, itu nanti ke atas kita sambungkan ke positif lampu ya, sama itu ya. Ini sudah di atas ya, untuk positifnya kita ambil yang merah ini aja ya, kita sambungkan ke sini. Dan yang masa ini kita tempelkan di murnya aja ya. Ini ditempelkan di sini aja.
Oke, kita tempelkan di sini aja ya. Untuk masanya kita tempelkan di sini aja. Oke, untuk masa ini sudah terpasang dan positifnya sudah. Kita tarik ke sebelah sana. Masangnya juga sama, nanti yang satu positifnya pakai positif dari sini. Nanti untuk masa juga kita tempelkan di murnya juga ya. Oke ya, ini sudah terpasang dua-duanya untuk positif dan masanya sebelah kanan dan kiri sudah selesai. Kita tinggal depan ya, depan kita pasang juga. Oke ya, ini sudah terpasang ya. Tinggal yang sebelah sana. Oke bro, udah selesai semuanya ya. Kita tinggal cek saja apakah nyala atau enggak. Oke, kita cek langsung. Untuk depan juga sudah terpasang ya. Oke, itu udah ya. Untuk belakang coba kita lihat. Ya, nyala ya, bro. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.